Tribuners, kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya besok hari Minggu 5 Februari 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah Kota Malang pukul 1 waktu Indonesia Barat, cuaca akan turun hujan ringan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca akan cerah berawan dengan arah angin dari timur. Warga Kota Malang harus waspada pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, karena langit Kota Malang akan turun hujan disertai petir. Malam hari, pukul 7 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 21-20 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10-30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca akan berawan tebal. Pukul 10 pagi sampai 1 siang, warga Kabupaten Malang harus waspada akan turun hujan disertai petir. Malam hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21-29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10-30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat akan turun hujan ringan. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, warga Kota Batu harus waspada terjadi hujan disertai petir. Malam hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca akan berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 17-28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-30 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya Septiana pamit undur diri dan sampai jumpa.